Kandungan pupuk mutiara grower yang sangat lengkap membuat pupuk ini mampu membuat tanaman tumbuh lebih cepat. Memilih pupuk dengan kandungan yang lengkap penting sekali untuk dilakukan oleh para petani. Jika jenis pupuk yang dipilihnya tepat, maka tanaman pun akan cepat berkembang dan cepat berbuah, sehingga waktu panen pun bisa dipersingkat. Jika memang seperti itu, lalu apa saja kandungan pupuk mutiara grower? Nah, berikut ini adalah kandungan yang ada pada pupuk mutiara grower. Total ada nitrogen 15%, terdiri dari amonium N 8,5% dan nitrat N 6,5%. Total fosfat ada 9%. Terdiri dari fosfat larut dalam asam sitrat 8,8% dan fosfat larut air 5,4%. Kandungan kaliumnya ada 20% juga lengkap dengan magnesium dan sulfur, masing-masing 2%. Dalam pupuk ini, juga ada kandungan unsur hara mikro yang terdiri dari boron, zinc, dan mangan. Bisa kita simpulkan, pada setiap butiran pril dari pupuk NPK Mutiara Grower ini, mengandung lima hara penting, yaitu hara makro yang terdiri dari hara N, P, K, magnesium, dan sulfur yang lengkap. Ini berfungsi untuk menjamin keseragaman penyebaran. Itulah kenapa banyak dikatakan, jika kandungan pupuk mutiara grower ini paling lengkap. Proporsi kandungannya sangat baik untuk digunakan pada tanaman, misalnya cabai, pada fase vegetatif maupun generatif, untuk memenuhi kebutuhan tanaman sesuai dengan kebutuhannya, juga lengkap dengan unsur hara mikro, adanya unsur hara magnesium, dan sulfur akan membantu pembentukan klorofil, mengatur penyerapan unsur P dan K oleh tanaman, dan juga membentuk senyawa minyak yang menghasilkan aroma. Harga 1 kg pupuk ini sekitar 20 ribuan. Ada lima keunggulan dari pupuk mutiara grower dibanding pupuk jenis lain. Apa saja itu? Kombinasi sumber nitrogen yang unik. Pupuk mutiara grower disebut memiliki kombinasi sumber nitrogen yang unik, dikarenakan pupuk ini mengandung kombinasi terbaik dari nitrat nitrogen yang langsung tersedia dan cepat terserap untuk semua jenis tanaman. Selain itu, kandungan pupuk mutiara grower lainnya adalah amonium nitrogen, yang secara perlahan bisa tersedia sebagai cadangan. Kombinasi dari kedua jenis nitrogen ini akan memberikan respon pertumbuhan tanaman menjadi semakin cepat. Tidak hanya itu saja, hasil panen pun akan menjadi lebih banyak. Penting untuk dicatat dan diingat, jika sumber nitrogen yang efisien ini bisa mengurangi kehilangan hara, kelingkungan merupakan pupuk majemuk lengkap. Dikarenakan kandungan pupuk Mutiara Grower, pupuk ini juga dikenal sebagai pupuk majemuk lengkap. Hal ini dikarenakan pada setiap butiran pril pupuk mengandung N, P, dan K yang lengkap dengan unsur K yang lebih tinggi. Hal ini akan menjamin keseragaman penyebaran semua hara. Sehingga efeknya, pertumbuhan dan hasil tanaman menjadi lebih maksimal lagi. Kandungan kalium yang tinggi ini membuat tanaman tidak mudah stres karena kekeringan, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dan membuat kualitas panen seperti ukuran, warna, rasa, dan daya simpan lebih tinggi. Sebagai penyedia fosfat yang lebih efisien, penting untuk diketahui dan diingat betul jika fosfat sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk memfasilitasi metabolisme energi. Yakni energi untuk pertumbuhan, pertumbuhan akar, pembungaan, meningkatkan pembelahan sel, dan pembentukan umbi. Kandungan fosfat larut air dalam pupuk ini ion fosfatnya dapat diserap dengan cepat, dan dengan demikian bisa tersedia bagi tanaman muda yang sistem perakarannya belum berkembang penuh. Sementara fosfat larut asam sitrat cocok untuk perlakuan tanah-tanah masam. Sumber kalium seimbang untuk kualitas panen. Salah satu kandungan pupuk Mutiara Grower yang membuatnya menjadi pupuk terbaik adalah menyediakan hara lengkap yang tinggi. Kalium ini sangat dibutuhkan oleh semua jenis tanaman. Pupuk NPK Mutiara Grower bisa juga dikatakan sebagai pupuk lengkap yang menyediakan hara kalium yang seimbang. Seimbang yang dimaksud di sini adalah kombinasi dua sumber hara kalium yang bisa dikatakan cukup unik, yakni 65% berasal dari KCl dan 35% berasal dari kalium sulfat. Unsur kalium yang berbentuk KCl dapat memberikan hara kalium pada tanaman dalam jumlah yang banyak. Unsur kalium dalam bentuk kalium sulfat juga memberikan kalium yang lebih banyak dengan sifat yang tidak higroskopis. Memiliki kandungan tres elemen. Pada NPK Mutiara Grower 150920 plus detail unsur hara TE-nya terdiri dari boron oksida, zinc, dan mangan. Fungsinya, boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan dan diferensiasi sel. Jika kekurangan boron, daun cabai akan berwarna lebih gelap dibandingkan dengan daun normal. Zinc pada cabai sangat berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil dan membantu proses fotosintesis. Jika kekurangan Zn, biasanya pertumbuhan menjadi lambat, jarak antar buku pendek, daun kerdil, mengkerut atau menggulung di satu sisi lalu disusul dengan kerontokan. Lalu, bakal buah menguning dan gugur. Sementara mangan merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Meskipun demikian, pada tanaman cabai, mangan berperan penting dalam mempertahankan kondisi hijau daun pada daun yang tua, serta untuk memacu pertumbuhan tunas baru. Gejala defisiensi mangan dapat memperlihatkan bintik nekrotik pada daun cabai. Biasanya, daun akan menguning, sedangkan tulang daun itu sendiri tetap berwarna hijau. Sebagai pupuk susulan, pupuk ini bisa digunakan bersama dengan pupuk kompos untuk menghemat pengeluaran. Dosis penggunaan 15 gram pupuk NPK grower per tanaman dan kompos 750 gram per tanaman dapat berpengaruh pada umur berbunga, umur panen, dan berat buah pertanaman. Perlakuan NPK grower diberikan dalam tiga kali pemberian, yaitu pada 15 HST, 30 HST, dan 50 HST. Sementara perlakuan kompos diberikan dua minggu sebelum tanam, dengan cara menaburkan pupuk kompos pada setiap lubang tanam. Kemudian melakukan pengadukan dengan tanah. Dengan kandungan pupuk mutiara grower yang begitu lengkap, wajar saja jika makin banyak petani yang memilihnya. Semoga dapat memberi wawasan baru untuk juragan, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.